أستغفر الله. سورة البقرة أي ينك سيتهدوا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الحمد لله. Dapat kita membacakan ayat yang panjang 102 daripada surah Al-Baqarah dan mendengarnya dengan tadabbur. الله السميع البصير العليم الحكيم الرؤوف الرحيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو يا له yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayah taufik rahmat barakah iman ilmu amal saleh dan darajat yang tinggi serta sembuhan yang bersih pada sekalian hati umat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ayat mengenai dengan sihir syaitan di zaman Sulaiman menjadi raja, di mana ayat ini berhubung dengan ayat 101 lagi. Ayat 101 tu walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Gitulah puak-puak kafir Yahudi khususnya, mereka apabila datang kepada mereka akan rasul, ini Nabi Muhammad lah di sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada kitab Taurat mereka tu, mereka menolak, mereka melemparkan kitab Allah Taurat baik, Injil baik, Quran sendiri pun boleh tanggung belakang. Walaupun sini kebanyakan ulama katanya kitab Taurat lah yang dia lepar, dia tak siapa pakar kitab Taurat, maknanya tak beriman kepada Nabi Muhammad. Orang pakar kitab Taurat, orang pakar kitab Injil mesti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam dua-dua kitab tu mencerita hal kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman. Puak-puak dia terima gapo? Minah wattaba'u. Puak-puak ni, puak-puak apa dia? Fasiqun ni. Fasiqun ayat 19, ayat apa dia? 99 fasiqun. La yu'minun ka'annahum la ya'lamun. Puak ni ni dia hidup ikut akan barang yang syaitan tu duk baca ke atas umat manusia di zaman kerajaan Sulaiman lagi. Mereka dakwa kata Sulaiman itu mengamalkan ajaran sihir. Tapi Allah Ta'ala tolak, kata wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tak ada kufur sihir-sihir ni, ilmu kufur. Fayakon, apa mayakon ni ilmu kufur, ilmu bahang. Walakin syaitan kafir, akan tapi syaitan lah yang kufurnya. Kerja apa syaitan? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mengajar manusia akan sihir. Ilmu sihir itu ilmu syaitan. Dari mana? Ni ayat ni. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mengajar mereka itu puak-puak syaitan itulah. Syaitan yang jamak pada syaitan. Tak gitu. Akan manusia akan sihir. Na'udzubillahi minzalik. Wa ma unzila 'alal malakain, dan perkara yang diturun ke atas dua
malaikat. La ilaha illallah. Kata setengahnya mas ini manafiyah. Yang mana kata dan tidak menurunlah Allah diturunkan ke atas malaikat, tak ada. Nah, dan apa yang diturun kepada malaikat iaitu Harut wa Marut di negeri Babel. Kata setengah mani manafiyah, kata setengah mani ma mausul. Nanti kita tengok nanti tafsir sebentar. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Ning malaikat Babel wa ma unzila 'ala al-malakaini Qurtubi dia tanggung manafiyah sini. Wa ma kafara Sulaiman atah pada tu lagilah. Tah pada mani manafiyah ga wa ma kafara Sulaiman. Walakin asyayatin kafar yu'allimuna an-nas as-sihra ma unzila 'ala al-malakain. Karena sungguh Yahudi mereka itu sengkak katanya Jibril Mikail tu gapa dia waktu turun akan sihir itu kepada fak dia. Maka Allah Taala mendustakan dia, kata wa ma unzila 'ala al-malakain. La ilaha illallah. Adapun Harut wa Marut iaitu sebagai badal kepada syaitan. Itu makna satu makna. Harut wa Marut ni badal kepada syaitan. Mereka berdua tidak mengajar seorang apa malaikat setelah mereka menasihatkannya dengan berkata. Nah, dengan berkata belah mana? Nah, dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan untuk menguji imanmu saja. Dua orang itu tu. Jadi kalau tengok pada tafsir Qurtubi dan Ibn Kathir dia sokong, dia katanya Harut wa Marut ni bukan malaikat dah. Hak tu syaitan. Al-malakain sini iaitu Jibril dan Mikail. Itulah menurut tafsir Ibn Kathir yang disokong, dia sokong tafsir Qurtubi. Jadi Harut wa Marut ni sebagai badal kepada walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, iaitu siapa dia mereka itu? Harut wa Marut. Itu banyak ulama tafsir di situlah. La ilaha illallah. Mana Allah Ta'ala tak ada turun lah. Menurut Ibn Abbas pun satu riwayat dia. Katanya, wa ma unzila 'ala al-malakaini, makna kata, lam yunzilillahu as-sihra. Allah Ta'ala tidak menurunkan sihir. Bukan ajar Allah tak sihir. Wa ma unzila 'ala al-malakain, yani ma anzala Allahu 'alayhima as-sihra, makna belah tu. Nah, maknanya Allah Taala tidak, nah Allah Taala tidak diturun kepada dua malaikat lah, makna gitulah. Kalau kita lihat ayat ni, wa ma ni manafiyah, lebih banyak ulama tanggung. La ilaha illallah. Walakin syaitan kafiru yu'allimuna an-nas as-sihra bi Babil, sapate nama syaitan tu Harut wa Marut. La ilaha illallah. Itu lebih jelas dalam tafsir Ibn Kathir. Nah, dan tafsir Al-Qurtubi akan tafsir belah. La ilaha illallah. Dua-dua tu Harut wa Marut tu dia mengajar akan sihir itu, tapi dia ayat kata innama nahnu fitnatun fala takfur. Dia we jaga lah. Nah, katanya jaga-jaga aku ni fitnah, aku ni benda tak boleh syirik, aku bawa benda haram. Nah, tetapi mengutujangi dutu aku. Itulah Allah Ta'ala lah. Puak-puak Yahudi ni dia pahal katanya Allah Ta'ala waktu turun akan ajaran sihir melalui Jibril dan Mikail. Nah, ini lianna saharata al-yahud fima dhukir
كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود فأكذبهم الله بذلك. الله تعالى من دستاكم ذلك يكتا وما أنزل على الملكين. Malaikat sini itu Jibril dan Mikail. Ayat ni kena tanggung besen rakyat on sikit. Jangan kita jadi kata tengok sekaligus bibabil Harut wa Marut tu makna kata malaikat Harut wa Marut bukan malaikat, itu adalah daripada syaitan. Itulah tafsir ulama ya. Habis itu kata kita jangan tafsir gaduh-gaduh eh? Supaya dengan itu kita tidak membawa kepada salah faham. Boleh juga nak tanggung tapi kena jauh lagi pada tu. Kena turun. Nah. Lalu itulah Allah Taala nah turun bahasa Jibril lam yanzila bisihr wa barra'a Sulaiman alaihi salam mimma kapala najaluhu min as-sihr wa akhbarahum anna as-sihra min amal as-syayatin wa annaha ta'allama an-nasu za وأنها تعلم الناس بذلك ببابل وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم. Allah manusia lah tapi من الجن manusia ada persyaitan. Tetapi wa zahaba kasir min salaf an ila annahuma kana malakai min as-sama' wa annahuma anzala ila al-ardi unzila ila al-ardi aw anzala ila al-ardi fa kana min amrihima ma kana wa ala hadha fa yakunu al-jam'u bayna hadha wa bayna ma warra min ad-dalail ala aswat al-mala'ika anna hadain sabaqa fi 'ilmi Allah lahumā hadha fa yakuna takhsisan lahumā فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من امر ابليس ما سبق. Ada juga setengah ulama katanya Harut atau Marut ni malaikat tapi tengok pada siaqul ayah lebih nampak jelas akan tafsir Ibn Abbas nah dan tafsir kepada dia Qurtubi dan Ibn Katsir. Nah itu ya. Kemudian dia cerita tentang ilmu ni pula. Cerita tentang ilmu wa ma huwa fayata'allamun. Maka mereka itu belajar minhuma ay min Harut wa Marut ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Nah, perkara yang boleh memecah belah dengannya dengan ilmu sihir itu di antara seseorang dengan isteri dia. Ilmu sihir syaitan adalah syaitan, dialah yang memecah belah di antara suami isteri. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah. Sebenarnya mereka itu tidak boleh memudarat, yang boleh memudarat ialah Allah dengannya. Dengan ilmu sihir itu akan seorang malaikat Allah. Tak ada siapa boleh mudarat. Nah, Allah sahaja yang dapat beri mudarat dengan ilmu sihir itu. Bukan ilmu sihir beri mudarat tau. Itu jaga baik-baik situ. Bukan ilmu yang memudarat, Allah yang mudarat. Kalaulah Allah Ta'ala izin. Wa yata'allamuna ma yadurruhum. Dan mereka itu belajar perkara yang mudarat kepada mereka itu. Wala yanfa'um. Dan perkara yang tidak boleh manfaat kepada mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu. Dan mereka itu apa dia kaum Yahudi itu maksud alimu nah mengetahui bahawa siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu. Ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Tukar akan bagian diisinya akan kitab itu di akhirat daripada benda yang harga murah dengan sihir. Kita percaya ke sihir, tak percaya ke kitab. Na'udzubillah min syaitan. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. Itulah sejahat-jahat. Nah, amat buruknya sihir itu. Nah, perkara yang mereka itu beli itu, mereka itu pilih akan diri mereka itu sangat mudarat.
sangat bahaya, sangat buruk pada diri mereka. Laukanu ya'lamun, kalau dia tahu. Tapi masalahnya dia tak tahu. Dia tak tahu. Ambil sahih, wasa sahih itu boleh faedah pada diri dia, boleh pertahan diri. Inilah perjuangan Fir'aun di zaman Musa lagi. Lepas tu Sulaiman ni belakang pada Musa belakang. Puak-puak ni ni. Berkata As-Suddi, sesungguhnya manusia di zaman Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam menulis beberapa lembar surat dari ilmu-ilmu sahih yang diajar oleh syaitan. Mereka sibuk mempelajarinya. Lalu Nabi Sulaiman merampaskan isi tulisan itu dan disimpankannya dalam peti serta dikambuskan peti itu di bawah kursinya. Di samping belarai manusia dari pelajari perkara yang tersebut, setelah Sulaiman wafat, maka habislah orang-orang yang mengetahui tempat yang dikambuhkan peti surat-surat itu. Syaitan menjelma selaku seorang lelaki datang kepada sekumpulan daripada Bani Israel. Saya berkata, mahukah kamu aku hendak tunjuk kepada kamu akan perbendaharaan yang tidak habis sama sekali? Mereka jawab, ya syaitan. Syaitan gitu, Allah manusia berkata. Ia berkata, hendaklah kamu gali di sebelah bawah kursi ini. Syaitan tak tahu. Lalu mereka menggalinya dan mereka pun dapati surat-surat tulisan sahih itu. Setelah mereka bawa keluar surat-surat syaitan itu, syaitan berkata, inilah rahsia kekuatan dan ilmu Sulaiman yang dengannya dia dapat menguasai jin, manusia, syaitan dan burung. Ning, nak kuat apa dia, kena ngaji ilmu ning. Padahal ketah tu ketah Sulaiman yang ambil taruh. Tak sewa orang ngaji dah. Nah, bukan ilmu Sulaiman dah. Allah Ta'ala lafi, bukan Sulaiman belah tu. Memang ia menyembunyikan ilmu itu, syaitan ya, dari kita. Bani Israel pun terimalah surat itu. Buat Bani Israel ni terima surat itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang sebab itulah dapati kebanyakan ketuk-ketukan sihir adalah dari orang-orang Yahudi. La ilaha illallah. Serta menjadi heboh di kalangan orang Yahudi bahawa Sulaiman dah tukar sihir. Lalu Allah melepaskan Nabi Sulaiman daripada tuduhan Yahudi bahawa Sulaiman tukar sihir. Nah, dengan menurunkan ayat ni. Ini Tabari Al-Wahidi Al-Baghawi. Lalu tu Allah Ta'ala menafikan. Nah, wa ma kafara Sulaiman. Allah Ta'ala nafi. Ya. Harut dan nama Marut ni di Babel negeri Iraq. Harut atau Marut ialah nama dua orang malaikat atau nama dua orang manusia. Ya. Ini ada juga sama-sama Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata dua orang malaikat dihantar oleh Allah ke bumi. Nah, yakni innama nahnu, yakni sungguhnya kami adalah ujian daripada Allah. Kami beritahu kepada mu bahawa amalan saya adalah kufur dengan Allah. Itu ya tafsir kita tu kalau tak gede. Harut atau Marut tu daripada malaikat. Harut atau Marut tu sebagai bawa berita, katanya kami bawa fitnah. Kami ini ada bawa fitnah, jangan kamu kufur. Jadi berlawan dengan syaitan. Menurut satu tafsir lagi, Harut atau Marut bukan malaikat. Ialah jatuh jenis daripada pembantu syaitan. Nah, lalu itulah jadi khilaf ayat ini. Fala takfur, yakni maka jangan kamu belajar, nanti takut kamu beramal dengannya yang menyebabkan kamu menjadi kufur. Illa biiznillah, ni kecuali qada dan qada Allah serta kehendak Allah. Itulah dua pentafsiran kepada ayat ini ya. Mudah-mudahan kita tidak keliru. Dan insyaAllah ta'ala, kalau kita tengok mana-mana tafsir-tafsir ma tu ma mausul, maka Harut atau Marut ialah apa dia, malaikat. Kalau tafsir ma tu ma nafiah, maka Harut atau Marut adalah badak kepada syaitan. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan kita faham. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takallahu wa syukur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.